Apa yang bel? Tak ada lihat semua campur. Dora dah tinggalkan aku. Oh happy. Awak macam orang gila. Biasalah baru buat lagi. Oh lain macam ah. Tempat kita ni. Aku nak terkencing ke tau. Kita follow je lah. Dah lapar, jom singgah. Kita ni bukan-bukan lapar eh. Celuk-celuk ke atas bed. Okay, so selamat kembali lagi dalam Rancangan Kaki. Speed. Hari ni kita ada tetamu undangan eh. Ni tetamu undangan kita, dia buat-buat busy lah eh. As owner GTR pakai Honda, apa cerita? Apa cerita? Kena tanya ni, apa cerita tu kan? Macam mana ni Lai? Honda bad, Honda bad. Aku dah cakap H for apa Jan? H for happiness. Oh happy. Okay, so apa yang korang tahu Lai sebelum ni dia pakai GTR. Hari ni korang boleh nampak lah, beli FKA. Aku tak tahulah, dah bertahun kawan dengan dia, tiba-tiba beli Honda kan? Tengok kan, terjebak lama je sebenarnya. Alhamdulillah eh. Doa-doa korang, doa termakbul lah eh. Aku rasa aku kena minta berkat dengan diorang ni eh. Minta diorang doa. Mana tahu aku boleh dapat pakai FK8 kan. Okay, jadi sekarang kita ada buat jalan-jalan amal lah. Kita nak naik ke mana bang? Mana Genting. Oh, ni santai-santai je lah. Sebab kita bawa biasalah kan. Kereta banyak hari ni. Kita tengoklah Abang Kal macam mana kejap lagi. Ni hari aku senonoh sikit. Sorry. Lama kita cuti eh. Sebulan rasa. Musim hujan eh. So dia dah tak hujan dah sekarang. Ini semangat dia macam untuk Abang Azrul eh. Ni pengulu ni, pengulu. Dah tak dah fokus. Okey, malam ni clear Genting. Okey, member dah. Tengok cuaca. Okey, so korang dah tahulah macam mana eh. So jadi aku mungkin tak boleh lah nak ikut eh. Jadi kejap lagi aku akan belanja korang. Tengok dekat atas tu kan. So diorang ni pergi dululah. Boleh eh? Apa ini saya disiplin sikit. Sekarang tengok Abang Asro dia pori macam baru lah. Ada bau baru ke pori lama? Pori lama. Kira kalau beraksi balik tu bahaya lah tu. Tak ada lah. Tukar pori macam tukar kasut. Tapi match gila lah eh. Bila warna hitam cantik. Dia masuk warna brown ni. Tengok. Patut tak angkat gambar macam ni pula kan. Tengok. Oh lain macam lah. Kau cantik gila lah kali ni kan. So ni tayar pun tayar untuk memang dia pack Genting ni lah. Terus boleh, Genting boleh, Sepang boleh, boleh belaka. Boleh belaka eh. Alhamdulillah hari ni sebenarnya aku ingat tadi aku nak ikut Abang Asro. Tapi aku tak nak kacau dia punya performance sebab aku berat. Jadi kalau aku ikut dia nanti takut dia duduk kat belakang pula kan. Laju eh. Apa? Sebenarnya aku ada peneman, adik aku teman hari ni eh. So sekarang kita buka first checkpoint eh. Jadi abang ni laju eh. So dia bawa passenger hari ni lah.
Ini kita ada sebiji kan? Ni aircon Europe punya. Eh, lain baru sampai. Are you sure? Kereta EV ke bang? EV eh? Tesla baru buat lah kereta. Okay, jadi kita akan bergerak naik ke atas lah. Ha. So, kau tengok. Diorang ni memang depan lah eh. Abang Kyle and the gang. And, jadi, kita pun nak bergerak. Kita tak nak cerita. Tak tahulah dekat belakang pun ada yang campur-campur kita lain ni kan. Enjoy-enjoy je lah. Aku tak laju. So, biar diorang nak laju, diorang laju. Okay bang, saya bagi tahu abang dulu ya bang eh. Yeah. Abang jangan potong dia eh. Bang, ada camera. You nak masuk video, you bawa slow sikit. Abang-abang BM join kita eh. Lain macam. Diri belakang macam ni kau ingat awet tau. Ah, jangan salah tegur eh. Okay, so abang dia bawa dia punya mas kan, join sekali dengan kita. So hari ni memang tak select abang eh? Tak select, semua campur. Tapi biasa-biasa Honda banyak. Yang penting kita follow je lah. Yeah. Okay, jom let's go. Sekarang diorang nak gerak dah kan. Kita nak bagi tahu korang dekat sini, siapa-siapa yang seat kereta dia dah lama, seat kereta dia dah koyak. Kalau korang nak tukar bucket seat, korang boleh roja kita kan. Kat sini, kita ada jual model SR3, SR4, SR6, SR7. Seat dekat sini, kualiti dia semua mantap-mantap. Memang kalau kau rasa kau pegang tu, kau duduk tu kan, memang oh. Kalau korang nak semi bucket ataupun full bucket pun kita ada. Semua yang seat kita jual, semua ready stock. Korang jangan risau. Korang boleh roja je kita, kita akan hantar katalog dekat korang. Korang boleh pilih satu-satu mana yang korang minat kan. Jadi yang paling best sekali dekat sini, korang boleh buat installment plan. Mana nak dapat lagi buat seat lagi kau boleh bayar bulan-bulan. Bayaran bulanan dia serendah RM7 je sehari. So korang tunggu apa lagi? Korang boleh klik link dekat bawah. Korang boleh tanya kita, kita akan hantar katalog dekat korang. Cik day aku punya kejap lagi sampai. Okay, so kita dah sampai atas. Saya jangan kelakarnya eh. Kamera kita tak on eh. Ni lah. Aku dalam kereta aku tinggal dah mati. Aku nak on kan tak reti. Biarlah. Kejap lagi kita turun, kita rekod kan. Tapi sekarang ni kita ada satu topik yang sangat menarik eh. Sebab dekat sebelah aku ni kan, kita ada Australian eh. Dia Malaysia tapi dia duduk kat Australia 16 tahun eh. Apa khabar? Khabar baik bro. Apa nama you? Thomas. Tengok duduk 16 tahun bahasa Melayu masih pandai lagi. Ini bagus eh. 13. Betul lah. Betul. Abang kalau pergi sehari dah cakap English lah. Aku lupa bahasa Melayu lah. Tadi you ada bagi tahu dekat sana kereta murah ah. Murah. Kalau untuk RN5 berapa sana sekarang? 70k Australian dollar. Kalau kita convert sini berapa? So times 3 ah. 210 220 220 Malaysia. Murah kan. Tapi tax. Abang boleh duduk Australia bang, bukan apa macam orang putih sikit. Sana dekat sana apa yang best? Apa yang best? Cuma bosan sana. Oh, serius? Sana 5 o'clock, pukul 5 petang semua tutup kedai. So dekat sana apa makanan best? Dekat Malaysia kita tahulah, confirm Malaysia menang lah. Sana, tak ada. There's no culture in Australia, tak ada culture macam Malaysia. Tak ada lepak mamak-mamak tak ada lah? Tak ada. Roti canai $18 18? Nasi lemak ayam $24 Australian dollar. So kalau convert kita sini times 3 lah. Apa mahalnya? Macam tu you jual teh tarik dekat sana. Bang, dekat Australia nasi lemak kalau duit Malaysia RM80. Elok aku tak pergi lah. Tapi kalau makanan lain murah? Semua mahal. Makan semua terlalu mahal. Cuma kereta je murah. Kereta je murah.
Everything else is expensive. I see. Kita duduk Malaysia je lah macam tu lah. Kita duduk ialah kampung sini. Ada packing-packing ni Tengok apa ijaz. Sekolah kebangsa. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Dia order air suap. Okay, jalan. Dia cap. Ini champion eh. Tempat kita ni. Kita tadi dah lepak makan semua. Sekarang kita nak on the way balik lah. Jadi slow-slow jugalah sama. Aku rasa bukan kereta diorang laju, aku yang buat slow. Boleh. Boleh lah macam tu. Okay abang eh? Tu tanya dia, okay tak okay? Otak tertinggal. Okay, so kita pun dah sampai dekat hujung-hujung ni lah kan. Jadi kita berhenti kejap dekat Tol Gombak ni. Kita pun tak nak cerita banyak sebab abang yang dah jual GTI ni ada dengan kita. Saya tak tahu nak buat apa lah. Ditinggalkan. Kau tahu, dia bawa macam orang gila kau tahu. Bila dia duduk sebelah, oi macam ni aku bawa, aku cekat kau lagi gila. Aku nak terkencing ke tau. Okay, jadi hari ni memang fun lah. Kita just lepak-lepak, naik sampai atas. Luang-luang masa lah eh. Ini diorang selalu program ni diorang jalan. Saya je ketinggalan kan. Tapi turun bukit ini dekat lenser ada. Boleh follow. Lenser ni nampak bayang tu. Abang jangan cakap lenser eh. Inspira, marah budak lenser. Okay, apa pun kita tak nak cerita banyak. Kita nak akhiri lah rancangan ni. Assalamualaikum.